Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Ta'riful Qur'an indal usuliyin wal fuqaha wa ahli al-arabiyyati. Definisi Al-Qur'an menurut para ulama usul, usul fikih dan fuqaha ahli fikih dan ahli Arab. Bahasa Arab. Al-Qur'anu huwa kalamullahi. Al-Quran adalah kalam Allah Al-Munazzali yang diturunkan ala nabihi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'jizi Al-Mu'jizu Al-Mu'jizu yang melemahkan bilafzi dengan lafaznya. Ya, mu'jizat itu melemahkan orang yang menantang. Ya. Al-muta'abbadu bitilawatihi yang dianggap ibadah dengan membacanya. Al-manqulu bitawaturi yang dikutip dengan secara mutawatir. Al-maktubu fil masahifi yang ditulis di mushaf-mushaf. Min awali suratil Fatihati dimulai dari awal surah Fatihah ila akhir suratin Nasi hingga akhir surah An-Nas. Definisinya. Al-Quran. Fal kalamu maka kalam jinsun fit ta'rifi. Itu adalah jenis pada makrifat. Ya. Yasmalu kula kalamin. Meliputi setiap kalam. Jadi kalam itu meliputi semua kalam. Kalam apa aja? Wa idafatu ilallahi dan menyandarkannya kepada Allah, yukhrijuh itu mengeluarkan kalama ghairi akan kalam lainnya. Ya. Yeah. Ilafatnya kepada Allah kalamullah itu. Menyandarkannya kepada Allah itu yukhriju mengeluarkan kalam maka ini akan kalam selain Allah. Minal insi daripada manusia wal jinni jin wal malaikat dan malaikat. Wal munazzalu dan munazzal yukhriju mengeluarkan kalam Allahi kalam Allah allazi yang istaksara bihi subhanahu yang Allah kuasai dengannya. Artinya semuanya kalam Allah secara keseluruhan. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimisli madada. Kul katakanlah lau kanal bahru jikalau adalah lautan itu midadan menjadi tinta li kalimati rabbi bagi kalimat-kalimat Tuhanku nulis tu kalimat-kalimat Tuhan. Lama lana fidal bahru nisaya lautnya itu habis. Andai kata lautnya jadi tinta habis tuh saking banyak kalimat Allah. Qabla an tanfada kalimat Rabbi sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau jina bimisli madada sekalipun kami datang dengan sepertinya jumlahnya. Sekalipun kami datang jumlahnya dengan sepertinya. Wa qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Dan jikalau bahwasanya pada bumi ini daripada pohon aqlamun menjadi pena. Jadi pohonnya di bumi ini jadi pena. Wal ma'ru yamuduhu min ba'dihi
sabatu abahulin, dan lautan menjadi tintanya. Daripada yang setelahnya tujuh lautan, iya, sampai tujuh lautan jadi tintanya. Menafidat kalimat Rabbi, ini saya tidak habis kalimat-kalimat Tuhan. Jadi tujuh lautan jadi tinta. Lautan kan satu aja, sekarang lautan semuanya enggak lebar banget ya. Sekalipun tujuh kali lipat ini untuk menulis kalimat-kalimat Allah enggak bakalan cukup. Watakidul munazzali, pentaki dan munazzal biqaulih, dengan keadaan, dengan keadaannya, ala Muhammadin, atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhriju, itu mengeluarkan, ma unzila, apa yang diturunkan, alal anbiya, atas para nabi qablahu, sebelum beliau. Kataurati, seperti Taurat, wal Injil dan Injil, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wal muta'abbadu bitilawati, yang dianggap ibadah dengan membacanya. Yukhriju, itu mengeluarkan, qiraatil ahadi, bacaan ahad, qiraat ahad. Ya. Yeah. Wal ahadits al qudsiyata, dan hadis-hadis qudsi. In kulna inna munazzalatun min indillah bi alfazia, jika kita katakan sesungguhnya dia itu diturunkan dari sisi Allah dengan lapas-lapasnya. Li anna ta'abbuda bi tilawatihi, karena bahwasanya ta'abbud itu dengan membacanya. Maknahu, maknanya itu, al amru bi qiraatihi, perintah dengan membacanya. Fi salati, dalam salat, waghi dan lainnya. Ala wajhil ibadati, ala wajhil ibadati, atas jalan ibadah. Walaysat qiraatul ahadi wal ahadis wal ahadis wal ahadis al qudsiyati, dan tidaklah membaca yang ahad, bacaan ahad, wal ahadis al qudsiyata, dan hadis-hadis kudsi, kazalika, seperti demikian. Jadi membaca qiraat ahad dan hadis-hadis kudsi enggak seperti itu. Enggak dianggap ibadah dengan membacanya. Wa qauluna, perkataan kami, al-manqul bitawatturi, yukhriju, itu mengeluarkan, jami'a ma siwallahi, mengeluarkan sekalian apa yang selain Allah, selain Al-Quran. Siwal Quran yang mutawatir, mengeluarkan sekalian apa yang selain Al-Quran yang mutawatir. Min mansukhi tilawati, daripada yang dinasakh bacaannya. Wal qiraati ghairil mutawatir mutawatirati, dan qiraat-qiraat yang tidak mutawatir. Sawa'un, sama saya, nukilat, dia dinukil, mitariki syuhrati, dengan jalan masyhur, kakiraat Ibn Mas'udin, seperti kiraat Ibn Mas'ud, ini kan masyhur ya. Fi qawli ta'ala, pada firman ta'ala, fi kafaratil aimani, tentang kafarat sumpah. Wasyamu salasati ayyamin miziyadati mutatabiatin, dengan bertambah mutatabiatin. Jadi wasyamu salasati ayyamin mutatabiatin, itu aw mitarikil ahadi, atau dengan jalan ahad. Misal seperti qiraati, qiraat muttaqiina ala rafa'a khudarin wa abaqiriya hisanin, bil jam'i, dengan jamak, jamak itu abaqiriya itu. Kalau bacaan kita kan apa, mufrad, wa abaqari ya, wa abaqariyin ya, bacaan kita gitu. Bacaan kita muttaqina ala rafa'a khudarin khudrin wa abqariyin hisan ya. Fa innaha laysat qur'anan, maka sesungguhnya itu bukan Quran ya. Wala ta'khuzu hukmahu,
dan ia tidak bisa mengambil akan hukumnya. Artinya enggak bisa itu bacaan itu menetapkan hukum, enggak bisa. Wa hadza ta'rifu muttafaqun alaihi, ini ta'rif, ini definisi ya. Kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bilafzi al-muta'abbad bitilawatihi al-manqu bitawatturi al-maktub bil masaibi min awal suratil Fatihah ila akhir suratil Nasi. Nah, itu disepakati di antara ulama-ulama wal usuliyin dan para ulama usul fikih. Anzalallahu tabaraka wa ta'ala liyakuna dusturan lil ummati. Yang Allah Ta'ala turunkan dia tabaraka wa ta'ala supaya dia menjadi undang-undang bagi umat. Ya Allah turunkan Al-Quran tabaraka wa ta'ala supaya menjadi undang-undang umat. Wa idayatan lil khalqi, dan petunjuk bagi makhluk. Wa liyakuna ayatan, dan supaya dia menjadi ayat. Ala sidqir rasuli, atas benarnya rasul. Wa burhanan sati'an, dan petunjuk yang terang. Ala nubuwati wa risalati, atas kenabian dan kerisalannya. Wa ujatan qa'imatan, dan ujah yang berdiri. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Tashhadu, dia menyaksikan. Bi anna'u, dengan bahwasanya dia itu. Tanzilul hakimil hamidi, ya, penurunan dari Allah yang bersifat bijak lagi terpuji. Bal huwal mu'jizatul khalidatul lati tatahaddal ajyaliza wal umama ala karril azmani wa mamarri wa marri duhuri. Bahkan dia adalah mukjizat, ya, yang kekal, yang menantang, ya, akan, ya, generasi-generasi dan umat-umat atas karril azman wa marrid duhur, berulang-ulangnya zaman dan berlalunya masa, berjalannya masa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ujiyatul Quran.